Aduh. Aduh. Gila coy, lega banget coy. Mantap dong. Oh my god. Kan udah dapat hint yang ini ya. Kita udah dapat dua hint kan ya, yang soal buku pertama, yang buku warisan ini dan buku yeah. Juga kan. Iya. Yeah. Mungkin terusnya kita ngapain? Berarti ya. Bagaimana kalau kita ke rumah? Ke rumah siapa, Pak? Rumah tua tersebut. Dan langsung. Lagi lo. Lagi, Pak. Iya. Wah, ini. Tapi pagi-pagi sih. Ini tapi kan pagi-pagi eh. Aduh, ini jadi. Sore. Lihat deh. Matahari udah turun. Oh my god. Wah, kotak mataharinya kok. Waduh. Kita mandi kelamaan ini. Aduh. Tuh, ternyata kita berendam kelamaan ini. Ya, keriput. Iya. Kalau kita bareng-bareng ya. Kita enggak bakal takut ah. Sampai keriput. Ya udah. Kita harus jalan ya. Let's go lah. Sabar aku keluar ambil pedang. Ihi. Tapi mungkin aja Pobabs bukan sih. Saya kan kita dapat 2 hint aja nih sekarang buku warisan kita ketemu di rumah Pobabs. Tunggu guys. Ayam. Ih. Ayo tunggu deh. Tinggal loh. Itu Pobabs pastilah. Iya nih mak, Pobabs udah fix ah. Iya nih mak. Tapi belum tentu. Kita harus cari yang lebih pasti dulu nih. Kudanya nggak bisa. Kudanya nggak bisa lewat. Bisa dipastikan ya. Ayo guys, ayo. Udah malam coy. Aduh. Tidak terjadi apa-apa nih. Hey, malam nih. Udah malam lagi nih. Setiap kali mau ke rumah itu pasti malam. Apa ya? Aduh, malam mulu dah. Kenapa kita teman-teman? Jadi kita time management-nya terlalu parah kan. Let's go. Hati-hati semuanya. Let's go. Ayo. Wait, look. Semoga tidak ini kita buka. sekarang ada 2 squad ya kita. Wait, apa itu? Apaan? Gimana? Apaan? Itu di atas aja. Terbang. Tadi enggak kok. Enggak ada. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kok. Depan dah. Waduh. Ada tadi. Ayo lanjut. Woi, anjir lo kita mau trauma tidak? Suara kuda ternyata coy. Tunggu. Ayo, tinggalin aja Pak Retro dulu. Ayo Pak Retro. Ayo Pak, jangan ketinggalan Pak. Jangan ketinggalan. Kenapa ini tiba-tiba saya kok? Tergesa-gesa Pak ya Kak. Cepat Pak. Aduh. Cepat. Aduh, gak bisa lewat lah kudanya. Bisa. Gimana ya? Dari atas. Kita tinggalin aja lah kudanya. Ayo sebentar Fel. Waduh, jangan di... Tadi lewat mana ya? Aku lupa ya. Rumahnya lewat mana ya? Kayak kita lewat sini dah. Nyebrang sini kah? Ya gak sih? Kenapa emang ada yang menghantui? Tadi aku lihat sesuatu men. Mana? Halo. Ada apa-apa? Halo. Sini. Ini. Ini, Devin. Devin, wih. Sini. Oh iya ini. Betul-betul sini. Nah ini. Kereta kita nih. Kereta kita buat kabur nih. Ini yang kereta kita kabur nih. Let's go. Ih, serem banget coy. Waduh. Tunggu. Tunggu. Semua ngumpul dong. Ngumpul dulu. Sebentar. Kita mau rencana dulu nih. Jadi gimana rencana ini? Sebentar. Jadi, kita bagi tugas. Ada yang di ruang atas, ada yang di bawah. Aku sama Marvel. Semua. Siapa tahu ada petunjuk di dalam rumah ini yang bisa menjadi kata kunci siapa pelakunya. Oh my god. Oke. Atau kemungkinan juga kita yang saya takutkan mereka benar-benar hantu. Kalau misalkan dihantui kita ngumpul di mana lagi nih Pak? Misalkan. Wah iya nih. Di sini lagi. Kan nanti kita ngumpul di mana lagi? Keluar. Jembatan sana ya jembatan. Ngumpul di jembatan sana kali di sana. Di rel kereta aja kali ya. Oke, kita janjiin di rel kereta. Oke. Kita mau bisa gimana jangan nih? Jangan sampai ada yang tertangkap. Kita sekarang berenam. Kita bisa 3-3 berarti ya. Gua Marvel Neville. Ayo Azri Marvel ayo. Oke, kita bertiga ya. Oke ya. Oke. Ayo Brian, Gimbal sama saya. Ayo. Woi. Serem. Wajisat. Udah pagi. Kok serem? Tapi aman. Aman nih. Loh, berarti harusnya aman sih ya, berarti kok pagi. Ya, 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 artinya aman. Enggak ada apa-apa ya ini. Atau enggak kita halusinasi lagi. Enggak tahu deh. Yang atas siapa? Yang atas? Ya, oke. Kita ambil atas aja ke level. Sama Zri. Kita bawa aja. Ayo kita saya.
Kita ambil atas. Kita cari petunjuk. Oke. Ayo, ayo. Pagi lo. Tiba-tiba pagi. Weh. Apa? Lah kok gelap lagi? Kok tadi kalian itu enggak? Tiba-tiba jadi sore, malam, sore, pagi. Malam lagi. Iya, sore pagi tiba-tiba. Oh, ini kayak fix kayak waktu itu lagi nih. Tiba-tiba rumah Big Boss kebakar gitu, tiba-tiba bisa balik. Di sini ada tulisan 5 days loh. Coy. Iya. Di sini ada tulisan 5 days. Ada apa-apa? Ada. Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa? Oh, masuk Big Boss. Sini sini bawah. Tempat yang pas itu. Sini. Berani masuk semua enggak nih? Berani lah. Ya, apa ini? Kita enggak bisa keluar ya. Tuh. Apa ini? Parni. Mana Pare? Pare itu. Siapa ini? Sini. Ini apa ini? Tunggu. Oh, Val. Val. Nevin di mana? Nevin di mana? Val, kamu di mana? Aku di atas, aku di atas. Aduh, si Marvel hilang. Aduh. Aduh. Ini ruangan apa nih? Di mana, Val? Aku di atas, di tangga, di tangga. Gelap. Torch. Mana sih? Torch. Penerangan. Oh, ini. Halo. Ayo sini, kita ke sini. Ada yang punya tos gak? Waduh, tos saya. Ini apa nih? Rikin, turun terus disini. Jangan kita terjebak disini. Bawa kasar ada gak? Bukan, enggak. Coba. Kimba? Gak ada. Gak ada apa-apa disini. Kimba kok tau ya tempat sini? Sini. Fefe, lu mana lagi anjir, Fel? Marvel yang mulu. Aku lagi yang seling. Apa itu? Barusan tadi ada yang lewat, Pak. Sini. Sini, kamu yang mana? Aku di luar sini. Tolong. Tempat tadi Fel, aduh kamu mah hilang melang mulu. Sini. Sini, ngapain di bawah sana? Ini. Ini ada tempat apa ini? Satu masuk. Coba kita lihat ya. Kita bagian atas. Itu ada lagi. Apa itu? Kita bagian atas. Kita ke atas. Kita ke atas. Kita di bawah. Naik. Kok kita kayak enggak boleh masuk gitu sih? Coba kita cari keringnya. Ih, tunggu aku, guys. Di depan. Ini apa nih? Masuk sini. Tuh, ada apa? Ada apa? Ada telur. Woi, gua tunggu telur. Mana lihat telur? Gua ketemu telur. Kok ada telur? Ada telur. Apa ada telur gitu? Oh, iya telur, men. Semua ngumpul. Di bawah aman semua nih. Bawah enggak ada aman. Ayo semua, ke bawah. Di mana? Penjara, coy. Oh, halo. Ya, aku kira hantu. Coba keluar. Kira ada hantu. Wah, kok malam lagi? Udah malam. Kok udah malam? Nih, coba kasih telur deh. Tadi kita ketemu telur di atas. Kalian di mana? Kita di keluar. Di luar. Kita di luar. Nih. Aku dapat ini nih. Tuh. Tuh. Fix bobop. Telur fix bobop ini mah. Udah fix di bobop ini. Bobop ayam. Punya peliharaan ayam. Telur. Fix bobop. Aduh. Bobop? Mana bobop? Masa bobop sih? Ini ya, kita tapi, nih bukti kita udah ini. Ini surat warisan. Terus ada terus juga ada apa bulu tadi? Ayam. Bulu mana bulu? Bulu yang bawa bulu siapa? Ayam semua. Dan ini pun ada di rumah bobops. Iya. Bulu buku ayam udah. Tapi kalau gitu terakhir kenapa dia summon kita kesini untuk minta bantuan kalau misalkan dia pelakunya? Apa ya? Mungkin kita atau harus temuin Pobab. Iya. Kita harus datang ke sini. Kita harus tangkap dia sih. Gue udah ngapain lagi. Aku udah ngapain lagi. Kita udah langsung lah. Langsung. Udah fix sini mah. Ini gara kereta sih lama. Ini lewat keretanya nih. Ini udah fix Pobab sih. Kita harus ke rumah Pobab sih sekarang. Kok Gimbal kelihatan kayak terburu-buru gitu ya? Ada yang tahu rumahnya Gimbal kok mencurigakan ini? Ada. Aku ketemu ini laporan di rumahnya Pobab sih, Pak. Oke. Dan aku tahu. Ini jalan ke kiri aja nih. Ini ke kiri ya? Devano kok udah kayak tahu tempat sih? Makanya kok. Enggak tahu. Dia enggak ada sebelumnya. Kok kamu tahu tempat sih? Tahu, mencurigakan. Tuh. Mbak, enggak apa-apa ya. Kalau rumah Pobabs aku emang tahu. Soalnya aku memang udah pernah ke rumah Pobabs. Yuk sini. Kita kan udah pernah kan, Nevin? Iya, kita udah pernah sih. Loh. Mbak, sabar, Mbak. Oh iya. Hati-hati. Itu kuda enggak diselamat. Itu kuda, Mbak. Eh, Bros. Oh, tinggal loh. Bayangkan. Oke. Okay. Tinggal kudanya. Oke. Okay. Ini guys. Nih, lihat tuh. Ini lo bisa lewat. Dim dulu.
Dan ini kita buat rencana buat tangkap gak tuh gimana nih kalau dia beneran dalam? Iya, kalau misalkan dia ada di rumah kita tangkap. Ini hijau, okay. Itu hijau, aduh. Weh, kok hancur sendiri? Kita masuk papan. Masuk. Ceruk, bap. Woi. Hey, bangun. Ngapain? Tetep pintu biar gak kabur. Pelakunya pasti. Naik ke atas. Kabur. Kabur loh. Tahan, kita tahan. Kabur semua. Nih, aku ini nih. Potong pala kau ya. Ini ada apa ini? Kau kenapa kan? Ini kenapa? Jangan sok tau kamu. Jangan sokan kamu. Sabar. Biarkan saya berbicara dengan Boba. Oke, biarkan Boba aja bilang. Biarkan Boba aja yang bilang. Tolong. Boba. Iya Pak. Gimana Pak? Dari hasil pemantauan di beberapa tempat, teman-teman ini menemukan tanda-tanda itu semua berhubungan dengan ayam. Jelaskan buktinya tuh. Jelaskan ini. Telur, surat warisan, buku, bulu. Buku. Surat warisan itu. Terus ada bulu juga tuh di sana tuh, ada bulunya juga. Mungkin bisa dibacain lagi tuh surat warisannya itu. Isinya apa? Ini rumah ini saya berikan kepada Rina. Ya, memang pada dasarnya di sana ada seorang Waduh. Apaan? Kira burung ternyata. Ini. Itu tuh pojok, di pojok tuh. Gilet. Itu. Apa itu? Putih. Mana sih? Aku gak lihat dari tadi loh. Ini. Udah ternyata. Apa sih? Udah lo. Apa sih? Fokus. Apa ini, Pak? Fokus. Kalian ini apa? Ini sebetulnya saya ini enggak ada bersalah apa-apa. Saya menjaga rumah itu untuk anak Rina. Di sana kan ada sebuah keluarga. Entar, Bapak. Anak Rina itu siapa? Rina itu yang sudah mati pada 7 tahun yang lalu, Pak, di rumah tersebut. Dan neneknya sekarang hilang, tidak ada kabar setelah cucunya mati. Begitu, Pak. Namanya Rina. Tadi kalian dihantuin itu apa wujudnya apa? Saya nggak lihat soalnya. Waduh, hujan. Perasaan Astaga, di atas. Oh iya, woi. Putih. Apaan sih? Mana? Mana? Tadi di atas pohon ada, Pak. Di atas bohong banget. Enggak ada, coy. Di atas gunung ini anjir. Enggak ada. Bohong. Tadi ada. Atau kita halusinasi ini. Tapi ini kalian kenapa bisa menuduh saya dah? Ini kan itu ada bulu, ada telur, ada buku, telur, bulu, telur. Kalian nemu buktinya dari mana aja ini? Ini telur dari rumah Rina. Dari rumah Rina. Ceritakan itu. Terus kita juga ketemu. Terus kita juga dapat info-info lagi dari siapa tuh? Desa Paris ya. Desa Paris kita juga dapat info dari sana-sana juga. Dari warga-warga Paris. Iya, Desa Paris. Iya, dari warga Paris. Kita tahu warga Paris dihantui. Ya, katanya warga Paris dihantuin. Terus sudah pada evakuasi semua. Iya. Memang pada dasarnya kan warga Paris sepi, bukan dihantui. Bagaimana kah? Lah orang katanya paling rame kok. Iya, setahu kita nih, Pak. Kita ngobrol sama satu orang di sana, kata orangnya di sana tuh warga Paris tuh salah satu warga apa desa paling rame. Iya, permasalahannya pada rumah ini itu dibeli dan dibentuk itu rumah tersebut untuk satu keluarga tidak lebih. Mana mungkin ada warga desa yang tahu rumah ini? Kalian dari mana sih taunya? Kok masalah tuduh saya saja? Mana orangnya? Bisa tidak tarikan saya orangnya ke desa Paris? Ayo sini ke desa Paris. Satu dong. Udah. Kita ke Paris. Kita ke Paris. Desa Paris ini. Salah kok, napa enggak usah? Enggak usah. Kenapa? Enggak usah sih, Bang. Kenapa sih, Bang? Apa sih, Bang? Iya, Bang. Udahlah, diamlah. Bukti apa lo? Bukti apa? Iya sih. Wah, jangan-jangan ini gimbal nih. Wah.